dalam itu semua kerana kami berada di kampung Kubang Kawah, Bacok. Okey, di sini dapat lihat seperti tembok yang tergelar akibat hakisan. Sebenarnya di kawasan pesisir pantai ini semuanya dikawal oleh tembok yang dibina oleh kereta British semasa peperangan Pasifik, peperangan dunia kedua di sini. Okey, kita lihat apa yang sini. Bayangkan tembok sudah musnah dan terhakis daripada Kubang Golam dan Kubang Kawah juga dapat Kubang Tok Bulun. Tapi apa yang dapat lihat sini, semua tembok sudah musnah dan tergelar akibat hakisan. Hanya ini saja dapat kita lihat. Di sini kita dapat lihat itu tangan ya, yang mendap dan itu pintu sudah tergelam di bawahnya akibat akisan tembok ini terkambus dengan pasir pantai. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia dan yang mencintai sejarah, sepatutnya kita memelihara warisan bangsa kita agar tidak terhapus seperti billboard ini. Sebenarnya billboard ini kedudukan pantai sebenarnya jauh di belah sana, tapi sebab tiupan angin dan ombak yang membawa air dan akisah berarti berlaku di kawasan kompensa ini menyebabkan kedudukan tiupan mudah terkena akisah. Terima kasih. Okay. Terima kasih.